Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah alhamdulillah dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dengan dua nikmat tersebut kita bisa hadir ke sini, duduk dan mendengarkan wirid. Kemarin saya datang ke rumah sakit M. Jamil. Ketika sampai di situ saya melihat ada orang yang gagah, ada yang cantik, tapi terbaring, tidak bisa berdiri. Mau sholat kaki tidak kuat berdiri. Mau duduk tidak bisa, karena disuruh berbaring sama dokter. Ketika itu saya merasakan, subhanallah. Alangkah ruginya orang yang diberi oleh Allah nikmat kesehatan, tetapi dia tidak mempergunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ketika datang sakit, baru teringat seperti itulah. Jadi sebelum datang masa sakit, waktu meninggal, manfaatkanlah dua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Pada subuh kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya iblis, kata Rasulullah, meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian diutuslah bala tentaranya. Diutus bala tentaranya. Kemudian satu-satu datang tentara yang diutus ini mengatakan, "Wahai iblis, saya sudah melakukan ini dan itu." Kemudian kata iblis, "Belum, engkau belum melakukan apa-apa." Kemudian datang satu lagi dan mengatakan, "Saya tidak meninggalkan kecuali saya telah memisahkan antara suami dan istri." Bisa pisahkan dia. Apa kata iblis ini Bapak Ibu? "Ni'ma anta." Jadi misi utama syaitan itu merusak rumah tangga seseorang. Jadi kita orang beriman, hati-hati Bapak Ibu. Walaupun awal-awal pernikahan romantis, setahun, dua tahun romantis, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, tahun berikutnya belum tentu romantis lagi. Karena syaitan selalu akan merusak. Karena inilah misinya. Katanya tadi, "Saya tinggalkan mereka dalam keadaan berpisah antara suami dan istri." Inilah sebaik-baik perbuatan. Sebaik-baik kamu, kamulah orang yang paling baik. Jadi karena kita tahu bahwa sesungguhnya misi setan, misi musuh kita, setan laknatullah, adalah memisahkan antara suami dan istri. Sudahkah kita hati-hati Bapak Ibu? Lah hati-hati wa. Seberapa besar kehati-hatian kita dalam menjaga rumah tangga? Ini kadang orang baru nikah usia 2 tahun sudah dipisahkan. Ini siapa yang punya kerja? Setan. Ini hati-hati kita. Kita harus ingat bahwa sesungguhnya misi besar syaitan itu adalah memisahkan atau menghancurkan rumah tangga kita. Sesuai dengan janjinya kepada Allah di dalam surat Al-A'raf. Apa katanya? "Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ini lihat dalam surat Al-A'raf. Ya Allah, karena engkau sudah menghukumku tersesat, maka saya akan mendatangi, menipu daya umat manusia, anak cucu Adam, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan dan kiri. Ini akan datang, akan saya sesatkan dia dari jalan yang lurus. Salah satunya adalah dihancurkannya rumah tangga kita. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
diutusnya bala tentaranya di atas dunia ini untuk memisahkan rumah tangga orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana cara supaya rumah tangga kita bisa utuh, bisa bahagia seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Bisa kita jaga, bisa kita pertahankan. Yang pertama caranya adalah memilih pasangan yang soleh. Memilih pasangan yang soleh. Nah, ini bagi yang belum menikah. Bagi yang sudah menikah untuk jadi kedua itu boleh juga. Memilih pasangan yang soleh. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang soleh beda dengan orang yang toleh. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan. Apa kata Nabi? Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila datang kepada kalian orang melamar, apabila datang orang melamar kepada kalian, orangnya tardawna dinahu, bagus agamanya. Wa khuluquhu, akhlaknya bagus. Fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Wa illa, kalau seandainya tidak engkau nikahkan, takun fitnatun, maka terjadilah fitnah. Jadi untuk memilih pasangan untuk calon mantu kita, calon menantu kita Bapak Ibu, lihat agamanya. Nah, kalau dilihat agamanya, nanti rumah tangganya akan aman, akan bahagia. Tetapi kalau yang diutamakan calon menantu itu adalah hartanya, dicari kalau datang hartanya, yang punya harta, yang PNS, nah, ditunggu dulu lah PNS-nya, lah berapa waktunya, lah berapa pengusahanya. Kalau itu yang diutamakan, hati-hati, ada dua kemungkinan, bisa menyesal atau bisa tidak dapat. Ada di suatu tempat Bapak Ibu, lah baru banyak orang datang, tapi yang ditunggunya, hamba nunggu pegawai negeri dulu. Tunggu pegawai negeri, sampai kini, enggak tiba-tiba lah. Datang orang biasa, enggak diterimanya. Datang si lain orang soleh, datang satu lagi, enggak terima. Akhirnya, tidak menikah, tidak punya suami, tidak punya laki. Jadi, kalau mencari yang lengkap-lengkap itu, memang susah. Tapi ada aja si cik, di siku ada. Sudah kayu, soleh. Ada pejabat, soleh. Sama dia Pak Kabak awak. Pejabat, soleh. Pak Ayah mencari orang mau diturun Bapak Ibu. Ada pengusaha, ada Pak Wal Maulana. Pengusaha, soleh. Ini Pak Ayah mencari. Kalau datang orang mau itu, terimalah. Jadi dalam hadis tadi, kalau seandainya datang kepada kita, kita punya anak gadis, datang orang yang telah diridhoi agamanya, bagus akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Karena inilah kriteria. Jangan ditunggu yang punya harta dulu. Ini kalau orang guru ngaji datang, siapa yang datang? Guru ngaji, lambek jawabannya. Siapa calon menantu ibu? Guru ngajinya. Guru ngajinya. Tapi coba yang datang PNS. Nah, siapa menantu ibu itu satu? Oh, pegawai negeri itu mah. Pejabat loh di situ. Sanang, tapi kalau guru ngaji, alunak aja banyaknya, jajan ngaji biasa. Ada seorang laki-laki datang kepada Hasan Al-Basri. Ada seorang laki-laki datang ke Hasan Al-Basri. Dia mengatakan, sesungguhnya saya mempunyai seorang anak perempuan. Bagaimana pendapatmu dengan siapa anak perempuan saya ini saya nikahkan? Lihat Bapak Ibu, ada seorang laki-laki untuk menikahkan anak perempuannya mengadu ke ulama dulu. Mengadu ke Hasan Al-Basri. Wahai Hasan Al-Basri, saya mempunyai anak perempuan. Bagaimana pendapatmu dengan siapa anak perempuan saya ini saya nikahkan? Kemudian jawab Hasan Al-Basri, nikahkanlah dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau seandainya dia mencintai anak gadismu, maka dia akan memuliakannya. Kalau seandainya dia abghadaha, dia benci, tidak suka, dia marah kepada anak perempuanmu,
dia tidak akan pernah menzalimi. Ini beda orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Nikahkanlah kepada may ya'rifullah, orang yang kenal dengan Allah, orang yang takut dengan Allah. Sebab kalau dia cinta kepada anak gadismu, pasti dia muliakan dia. Tetapi kalau dia bermasalah, dia benci, dia marah, dia tidak akan pernah menzalimi. Tidak akan dipukulnya, tidak akan dibunuhnya. Ini ada suami bunuh istri, digantung, ditinggalkan, disia-siakan. Kenapa? Karena orangnya tidak kenal dengan Allah, tidak takut dengan Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya rumah tangga kita bisa menjadi rumah tangga yang baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Yang kedua adalah berdoa ketika masuk rumah. Berdoa ketika masuk rumah. Kata Rasulullah, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia berdoa, maka syaitan akan berkata kepada anak-anaknya, berkata kepada teman-temannya, hari ini kita tidak punya makan di rumah ini, kita tidak punya tempat tidur di rumah ini. Tetapi kalau ada orang masuk, kata Rasulullah, masuk rumah, dia tidak berzikir, dia tidak berdoa, maka syaitan berkata, hari ini kita punya makan di rumah ini, hari ini kita bisa nginap, bisa tidur di rumah ini. Makanya untuk masuk rumah itu bacalah doa. Jangan mau dia masuk itik ya. Mbak masuk itik Bapak Ibu. Masuk keluar rumah itu menduduk ya. Nak takana macam bismillah. Ya mau dia itu Pak Camat. Masuk itik istilahnya. Kancang. Kalau baru terbuka pintu langsung kancang lari. Ketika lah sore, ketika terbuka pintu, masuk ke dalam tanpa mengucapkan bismillah atau berzikir kepada Allah. Kalau seandainya kita berzikir, maka syaitan lari. InsyaAllah rumah tangga kita akan berkah, terhindar dari gangguan syaitan. Apa doanya Bapak Ibu? Doanya yang pendeknya bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Kemudian kita ucapkan salam. Dengan nama Allah kita masuk, dengan menyebut nama Allah kita keluar. Kita baca doa itu, atau yang panjangnya Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Kemudian setelah baca doa itu, ketika masuk kita mengucapkan salam. Ketika masuk ke rumah, kemudian kita berhenti sebentar, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Buka pintu, assalamualaikum. Itulah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iko ada orang baru buka pintu, lah masuk di rumah tak tahu dia istrinya. Eh, lah tibu siapa di rumah mah? Lah duduk siapa di rumah? Karena suami tidak ada baca doa, tidak ada mengucapkan salam, masuk masih masuk orang maling aja. Jadi ketika istrinya mah keluar dalam kamar, eh, lah tibu siapa mah? Bila mah tibu? Coba lah diucapkan assalamualaikum. Maka syaitan-syaitan lari itu Bapak Ibu. Jadi nyo yang berniat memisahkan antara suami dan istri tadi, enggak bisa, karena nyo mengatakan tidak ada tempat kita di rumah ini. Kemudian yang ketiga terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya rumah kita, rumah tangga kita terhindar dari gangguan syaitan? Yang ketiga adalah dengan menjadikan rumah kita tempat solat kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum." Jadikanlah rumah-rumahmu tempat salatmu. Jadikan rumah-rumahmu tempat salatmu. Makanya ada sebagian orang kita lihat ketika assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a, subhanallah. Selesai zikir, selesai berdoa, dia lari pulang. Dia lari pulang ke rumahnya. Di rumahnya dia sholat sunat. Sholat sunat lebih afdol di rumah. Apalagi kalau dihidupkan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat duha. Iko aman, rezeki mudah. Rumah tangga berkah. Kenapa? Karena di dalam rumah itu dihidupkan sholat. Dilaksanakan sholat. Ada di sana sholat duha, ada di sana sholat tahajud, maka rumah tangganya akan jadi berkah.
Mungkin itu yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu. Sebenarnya masih ada lagi bagaimana cara menjadikan rumah tangga kita itu berkah dan terhindar dari gangguan setan. Tapi pada kesempatan kali ini hanya tiga ini yang kita sampaikan. Yang pertama tadi, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah, yang berkah, perlu pertama sekali kita pilih pasangan yang baik. Bapak Ibu yang punya anak gadis, carikan pasangan calon mantu, calon anak kita, atau cari menantu yang paham agama, yang soleh. Kemudian yang kedua adalah berdoalah ketika masuk rumah. Kemudian yang ketiga, jadikan rumah kita tempat solat kita. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.